Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan Bundesliga yang saat ini sudah memasuki match day ke-9. Dari hasil pertandingan sebelumnya, berikut ini 5 klub yang berada di puncak klasemen. Bayern Munchen di peringkat pertama, Borussia Dortmund di peringkat 2, Bayer Leverkusen di peringkat 3, Red Bull Leipzig di peringkat 4, dan Union Berlin di peringkat 5. Sementara itu 3 tim terbawah saat ini, Mainz 05 berada di zona playoff, FC Köln di zona degradasi, dan Schalke juga berada di zona degradasi. 5 pencetak gol terbanyak di Bundesliga masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan 11 gol. Namun mendapat saingan cukup berat yaitu Erling Braut Haaland dengan sudah mencetak 10 gol saat ini. Sementara itu di 5 pemberi asis teratas saat ini Thomas Müller masih bersaing sengit dengan Max Kruse dengan total 5 asis. Dan inilah hasil pertandingan pembuka di mana Wolfsburg berhadapan dengan Werder Bremen. Pertandingan ini dimenangkan oleh Wolfsburg dengan skor 5-3 dengan mencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, maka Wolfsburg naik 1 peringkat yaitu dari peringkat 6 ke peringkat 5. Sementara itu, kalah dalam jumlah besar dalam pertandingan ini, Werder Bremen terpaksa harus turun 1 peringkat yaitu ke peringkat 10 untuk klasemen sementara di awal matchday ke-9 di Bundesliga. Jadwal pertandingan untuk selanjutnya di Bundesliga. Dalam pertandingan lanjutan matchday ke-9 di Bundesliga, ada 5 pertandingan yang akan diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan, yaitu pada 28 November 2020 pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang antara lain, Augsburg akan berhadapan dengan Freiburg, Borussia Dortmund akan berhadapan dengan FC Köln, Red Bull Leipzig akan berhadapan dengan Arminia Bielefeld, Stuttgart akan berhadapan dengan Bayern München, dan Union Berlin akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. Dan di partai selanjutnya, Borussia Mönchengladbach akan berhadapan dengan Schalke 04, di mana pertandingan ini digelar pada 29 November 2020 pada pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah hasil pertandingan matchday ke-9 Bundesliga bagian awal dan jadwal lanjutan untuk nanti malam. Sekian dan terima kasih.